sidang berita terkini. Isu hangat hari ini, polis siasat dakwaan kes liwat pemimpin politik. Polis sedang menjalankan siasatan berhubung dakwaan kes liwat membabitkan pemimpin sebuah parti politik. Susulan tular akuan bersumpah dibuat seorang lelaki mendakwa menerima bayaran RM300 melakukan perbuatan itu. Timbalan Pengarah Siasatan dan Perundangan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Deputi Komisioner Mayor Farid Latras Wahid berkata pihaknya sudah menerima laporan polis berhubung isu itu semalam. Terdahulu tular di media sosial satu akun bersumpah bertarik 29 Jun lalu dibuat seorang lelaki mendakwa kejadian itu berlaku pada 2013 di sebuah hotel di Subang. Dalam akun bersumpah itu, dia mendakwa dihubungi pemimpin politik itu untuk bertemu di hotel terbabit sebelum melakukan perbuatan terbabit dan sebaik selesai dia dibayar RM300. Malah individu terbabit mendakwa melakukan perbuatan itu bersama pemimpin politik terbabit sebanyak 4 kali di beberapa hotel dengan bayaran RM300 setiap kali melakukannya. Selain itu, pemimpin politik terbabit juga turut dikaitkan dengan seorang lagi kenalan individu yang membuat akan bersumpah apabila mendakwa turut melakukan perbuatan itu. Artikel ini disiarkan pada Senin 17 Agustus 2020 Harian Metro. Berita terkini, jika Anda pengunjung yang baru, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng untuk mendapatkan info-info terkini. Sekian dan terima kasih dari channel saya, Chef Dimos.